Berjodoh ya, amin, doain ya. Amin. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peles Larang. Kabar terbaru, terupdate tentang Lesti dan Bilar, tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Penampilan ketika kontestan di acara Lida semalam di konser kemenangan begitu spektakuler. Penampilan Hari Lida, Gunawan, dan Melly ya memberikan suguhan penampilan yang full serta totalitas. Bagaimana tidak, penampilan mereka bertiga sukses mencuri dan mendapatkan standing applause dari dewan juri. Namun keputusan akhir ada pada para pemirsa dan penonton, dan pemenang dari konser kemenangan Lida 2020 semalam adalah Melly dari Jawa Barat. Ya, tak disangka dan tak dinyana, Melly pun awalnya tak menduga hingga ia akhirnya menangis bahagia tahu dirinya memenangkan event acara terbesar di Indonesia, yakni Lida. Dan di malam nanti, malam ini akan ada konser sang juara. Dan yang akan kita bahas adalah mengenai couple cute kita, yakni Lesti dan Bilar. Apakah ia akan hadir dan mengisi acara di konser pesta sang juara? Ya, pesta sang juara. Ya, tentu kalian bertanya-tanya, apakah Lesti ataupun Bilar ada di pesta sang juara malam ini? Hal itu dibenarkan oleh Kevin Firmansa, paman dari Lesti Kejora, yang mengunggah dalam feed Instagramnya, Lesti yang berada dalam background Lida 2020, pesta sang juara. Tak lupa Kevin Firmansa memberikan caption menarik atas unggahannya tersebut. Kevin menuliskan, nanti malam kita bergadang lagi ya guys. Ya, tentunya dia mengatakan bahwa nanti malam akan ada Dedek Lesti di acara tersebut. Selang beberapa jam kemudian, sang road manager Ariel Lobster juga mengunggah di feed Instagramnya gambar Dedek Lesti dengan background Lida 2020 pesta sang juara malam ini pukul 19.00 waktu Indonesia bagian barat. Ya, kemudian Ariel memberikan caption unggahannya tersebut, bismillah, jangan lupa nanti malam ada penampilan Lesti Kejora di program pesta kemenangan sang juara Lida 2020 live hanya di Indosiar mulai pukul 19.00 waktu Indonesia bagian barat, pantengin ya channelnya, terima kasih, kata Ariel Lobster. Oke, jelas sudah ya guys, kalau si Dede pastinya ada di acara tersebut, yakni pesta sang juara. Lalu bagaimana dengan Bang Bi, pasangan couple cute kita? Sepertinya tidak lengkap kalau kita hanya menonton Dede Lesti seorang. Ya, kita menginginkan mereka berdua bisa tampil di acara tersebut. Namun dari pihak Ricardo masih belum memberikan kejelasan. Tetapi pas asisten dari Lesti Kejora, yakni Ihsan dan Yuli Mau live Instagram, mereka juga membenarkan bahwa nanti malam
Lesti Kejora akan tampil di pesta sang juara. Dan dia akan berduet dengan pujaan hatinya, kekasihnya. Siapa lagi guys? Kalau bukan Rizky Billar. Tentu dari klarifikasi atau informasi yang diberikan oleh asisten Lesti Kejora ini menunjukkan bahwa Billar pun akan ada dan hadir di acara tersebut. Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian? Ya, kita harus pantengin acara tersebut untuk mendapatkan imunitas tubuh kita bertahan dan baik dengan multivitamin yang selalu mereka berikan. Namun jangan sampai lupa kalian untuk selalu mendoakan mereka berdua untuk bisa segera dipertemukan di pelaminan nantinya dan berjodoh hingga ajal memisahkan. Ya, semoga Bang B, ya Rizky Billar dan Lesti Kejora bisa berjodoh hingga akhir hayat memisahkan mereka. Karena mereka benar-benar cute banget dan selalu sukses bikin kita semua baper abis tentunya. Itu untuk mereka dan semoga juga dimudahkan rezekinya, keluarganya semuanya sehat, ayah Kejora sehat, dan bagi kalian yang nonton video ini juga diberikan kesehatan, limpahan rezeki yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa dan juga kesehatan yang tiada tara di tengah pandemi sekarang ini. Jangan lupa bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini untuk langsung tak ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Tentu agar kalian selalu dapat kabar terbaru terupdate tentang perkembangan hubungan mereka berdua yakni Lesti dan Billar guys. Dan jangan lupa agar keseruan dan keuangan tak hanya kalian saja yang rasakan, selah video ini kepada sahabat, kerabat atau teman pasangan kalian yang juga akan kita bikin baper mereka tentunya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.